Untuk soal ini, kita kuadratkan sisi yang kiri dan sisi yang kanan. Jadi kita bisa tulis sebagai x tambah akar x tambah akar x tambah selanjutnya sama dengan 2 pangkat 2 jadi 4. Nah, karena persamaan ini adalah 2, jadi kita bisa tulis persamaan ini menjadi x tambah 2 sama dengan 4 jadi x sama dengan 2.